teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan hari ini saya akan RP di sekitaran Sungai Kaliadem ya teman-teman. Kita lanjut aja teman-teman. Yuk. Semoga kita mendapatkan ular yang bagus-bagus ya teman-teman. Soalnya di sini ularnya itu nggak tahu pas dari mana teman-teman. Kita nggak ada ini. Nah, kita cari aja teman-teman. Sabanya nonton guys burung ya itu lu ada pohon bambu teman-teman. Biasanya di pohon bambu kayak gini juga ada king cobra teman-teman. Kita coba lusuri daerah sini ya teman-teman, siapa tahu menemukan ular apa gitu. Nyata tidak ada teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Ular teman-teman, ternyata suara air teman-teman. Itu teman-teman cukup mengerikan teman-teman. Di sana di tempat-tempat seperti ini biasanya ada ular paper teman-teman. Ini merah suri salah gula api teman-teman. Saya coba lusuri saja teman-teman. Siapa tahu kita menemukan ular itu teman-teman. Misalnya di kesana aja teman-teman, soalnya di sini gimana sih, gak ada sinyalnya. Jalannya cukup mengerikan teman-teman. Kita coba cari kesana aja teman-teman, lewat jalan yang biasa. Sebenarnya aku penasaran sama pohon bambu ini loh teman-teman.
nih teman-teman. Saya belum menemukan durian satu pun teman-teman. Ini kalau mau cari burung banyak teman-teman. Kalau burung teman-teman, kalau reptil nggak tahu teman-teman. Kita cari dalam saudaranya. Sana kesana saja teman-teman. Coba lihat sebetulnya di sini tidak ada ularnya teman-teman. Kita coba sana aja teman-teman. Jadi turunnya belum menemukan pertanda kak di sini tapi banyak ularnya teman-teman. Jadi kita cari terus sampai kita menemukan teman-teman. Langsar teman-teman, jangan mengerikan sekali teman-teman. Alias ini saja teman-teman. Yum.
sana dulu teman-teman. Cukup di sini dulu video aku hari ini. Tunggu di video berikutnya ya teman. Oke, dadah. I'm aware.